adalah mata yang kecil. Matanya sama besar dengan otaknya. Burung unta mempunyai otak yang sama besar dengan matanya. Apa tu? Kan? Walaupun saya bukan burung unta. Okey. Iha, baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Ada juga lah yang nak bagi gift dekat saya ya. Sebab penat saya kalau buat TikTok ni sebab nak kena pegang. Saya tak ada stand tau. Jadi bagilah gift yang rasyat-rasyat. Sekarang dah jadi peminta pula. Tak adalah, tak adalah. InsyaAllah kalau nak bagi, bagilah. Kalau tak nak, tak apa. Okay, okay. Alright lah. I love you. Love you too. Saya besok akan berada di Penang. Saya akan berada di Penang esok. Rasa-rasanya semua orang dah tahu kot. Betul lah. Allahu Akbar. Buat pula lagu ni. Udah lah lagu. Lagu je lagu pasal malam. Saya akan berada di Penang esok. Dan sekarang ni saya dalam perjalanan balik daripada Johor, kampung saya. Saya ada apa show di Angsana tadi. Alhamdulillah dah selesai. Dan sekarang saya dalam perjalanan pulang ke pangkal jalan, iaitu ke Kuala Lumpur, bersama dengan Bola Bear. Bola Bear dan juga sepupu saya, Pengarah. Ni dah, kalau anda kenal. Ya, okey. Dia yang apa, kalau cerita yang awak tengok dengan Japan On, saya berlakon dengan Japan On. Cerita Irama Kita. Dia lah pengarahnya. So sekarang terima kasih Hidayah. Love you too. Buzen. Ini bukan Buzen. Ini Banos. Bukan Buzen, bukan Buzen. Ini Banos namanya. Nampaknya makin merosot lah lepas tengok muka kau, Banos. Okay, hari ni saya nak cerita pasal ada orang kata saya dah dapat kereta. Betul tak? Isi minyak. Kau ni aku tengah live esok-esok. Radio ni lebih kuat daripada kau bercakap. Terima kasih. Cerita pasal kereta. Nak cerita pasal kereta. Tadi layan Pak I, alhamdulillah. Layan Pak I, terima kasih banyak-banyak. Cerita Pak I tu 25 tahun yang dulu. Okey, ada dua benda lah maknanya hari ni saya nak cerita. Satu pasal Pak I tadi. Ramai tak yang tengok? Ramai tak? Terima kasih. Ya, peminat setia. Baik, terima kasih kerana minat. Terima kasih Faiz Elisha. Ni terima kasih bagi ni. Nur Hakim. Origami, origami. Terima kasih banyak-banyak ya. Bagi origami burung tadi tu. Tak ada origami lain ke? Nak bagi buatlah bentuk katak ke apa ke. Ya. Esok saya akan ke Johor Mebo. Jangan risau, saya akan sampai juga. Walaupun saya daripada Johor ke Kuala Lumpur. Origami datang kembali. Nur Hayati, terima kasih. Nur Hakim, terima kasih. Hari ni kita ada dua benda saya nak berceritakan. Tentang satu pasal cerita Pak I. Kalau awak tengok dalam post saya hari ni, saya ada ceritakan tentang saya. Apa khabar semua? Jangan ada main-main. Saya Hamdi akan buat speed trap. Hamdi, terima kasih. Bukayat, terima kasih kerana bagi topi Iha tu. Ya, topi cowboy tu. Kuda ada tak? Bagilah kuda pistol sekali. Takkan topi cowboy je. Okey. Saya tulis dalam post saya berkenaan dengan saya ada kecil hati lah, apalah. Ya, sebenarnya itu cerita lama. 25 tahun dahulu. Masa tu pun saya berumur 16 tahun. Cerita Pak I tu, Syahizi Sam ada cakap 1997. Tapi I'm a Robocop. Okey. Apa ni, 97 adalah tahun di mana dia masuk tercalon. Dan tayangan dia lah pada tahun tu. Ada penggambaran dia, saya rasa hujung 1996 ke apa macam tu. Ya, yeah. Mungkin masa cuti sekolah kot, saya ingat. Mana dah nak masuk tahun 97, nak masuk ke saya dah nak sekolah balik lah. Tingkatan berapa? Tak payah tahulah. Tingkatan berapa nanti tahu pula awak umur saya. Saya invite Sam. Invite. Alah, dia orang rasyat-rasyat. Tekan nak join. Dia pun banyak lagi nak jual produk apa. Okay. Alright, lepas tu okay, dalam cerita tu awak ada juga yang viralkan saya dengan cikgu. Bukan cikgu yang
garang tu, tapi ada satu guru besar tu. Itu adalah merupakan scriptwriter dia, Cikgu Shaha. Dialah yang buat cerita tu. Ha. Cikgu di sekolah. Ha. Ha, ataupun panggilan mesra dia Pak Andak. Ha, Angka Shaha Rudin. Ya, Cikgu Shaha. Ha, dia itu berlakon. Dia pun berlakon juga jadi jadi guru besar, tapi sebenarnya dia memang mengajar di sekolah itu. Saya je tak sekolah. Ah, parti sampai pagi. Aku Nick, terima kasih. Ya, dan peristiwa yang membuatkan saya terasa ke apa, tiba-tiba saya merajuk sikitlah apalah tu, sebenarnya saya hanya ceritakan tentang momen ataupun pengalaman masa penggambaran tu. Saya merajuk, kemudian dipujuk oleh Angka Nasir Bilahan. Saya lari ke van, kemudian ke Nasir Bilahan datang pujuk, syuting lah, macam tu dah. Kita habiskan lah penggambaran masa tu. Sebabnya saya sebenarnya tak nak lah bercerita lebih-lebih sangat. Kenapa sebabnya jadi macam tu? Cerita pun adalah cerita-cerita lama kan. Jadi saya rasa tak best sangat lah untuk kita imbau-imbau balik benda-benda macam tu. Tapi mungkin disebabkan kesungguhan, mungkin disebabkan orang kata kita buat dengan bagus cerita tu, setelah 25 tahun masih ditayangkan balik. Saya kita tak pernah menyangka benda tu akan berlaku kan. Saya berlakon untuk orang kata cari makan, dapat duit untuk, yalah, sebab kita dah syuting apa semua, dah cukup alhamdulillah. Tapi itulah dia, sebab itulah saya katakan dalam diri saya, bila kita buat bersungguh-sungguh, insyaAllah benda-benda yang kita buat secara betul-betul tu akan diingati. Terima kasih banyak-banyak yang bagi ya, Man Tanjung. Mereka apa semua dengar. Tak dengar pula suara, kenapa? Dengar tak? Tak dengar ke? Putra, terima kasih Putra ya. Selamat malam, semoga sihat-sihat. Terima kasih banyak-banyak. Oh, dengar. Dengarlah. Dia kata, okey. Apa ni, kadang-kadang bila kita berlakon dengan terlalu ni, dia boleh datangkan penat juga, datangkan stres, ya, yeah? Tak semestinya. Sebab kita berlakon secara bersungguh-sungguh, buat nak buat pun macam real-real. So benda tu boleh memeningkan, dan itu pun adalah salah satu faktor. Kadang-kadang, dan cerita berat macam tu kadang-kadang mungkin kalau ada dalam scene, kena pukul ke apa ke, mungkin terlepas beberapa pukulan atau tendangan padu. Jadi mungkin disebabkan itu, sebab sedikit mungkin kita orang kata boleh membuatkan kita terasa, ya, terasa hati dan terasa sakit. Ya, jadi sebab-sebabkan itulah antara pengalaman-pengalaman yang cerita Pak I. Dan masa itu juga dipanggilnya saya untuk berlakon adalah sudah tentulah disebabkan saya dah boleh berlakon dah masa tu, ya. Alright, pakai skrin nanti. Bang, pakai skrin nanti kena reward apa benda tu? Bang, pakai green screen nanti kena. Kan? Cuba bergerak belakang tu. Kena ban. Kenapa? Sebab dalam kenderaan. Oh, ya ke? Sebab dalam kenderaan eh? Selamat malam. Kena ban? Tak boleh? Kita cakap jangan nampak tingkap luar ni semua. Jangan nampak tingkap. Habis macam mana? Jangan nampak benda tu terang. Jangan nampak? Jadi kalau tu kau pakai. Kalau lagi tu kita tak tahu. Nampak benda bergerak? Sebab benda tu dia detection je, Syah. Bukan di mata tu kan. Kena macam ni lah. Macam ni boleh? Macam ni boleh ke? Kena ban ke? Banyak hal juga dia ni. Bawa dashboard green screen macam mana? Kau pandai suruh, buatkan lah. Itulah sebab sedikit berkenaan dengan ada kat setting dia tu. Setting kat mana?
setting kat mana? Setting ke setan? Tak apalah, macam ni je lah. Ha, saya tak drive. Apa gila saya nak drive tapi nak buat live? Live saya pun tak tentu arah. Lagi nak sambil dua kerja buat. Ha, tak ada. Dia pakai telepik. Ha? Jangan pakai tali pinggang pula. Jangan pakai tali pinggang. Okey tak pakai. Lagi apa lagi nak suruh? Buka baju? Buka seluar? Green screen dekat sebelah. Haa, green screen mana? Ya? Dekat golas. Golas ke golok? Apa dia? Maafkanlah saya. Ah, yang ada dekat dalam ni adalah Pola Bear dengan sepupu saya ni, semuanya bengap-bengap TikTok ni. Ya. Saya rasa saya yang bengap ni pun saya rasa saya yang paling pandai. Apa dia? Tak jelas, tengok setting dah. Oi. Setting macam mana? Okay, okay, jangan bagi sampai nampak apa ni kita. Okey. Tu. Jangan nampak luar lah dia. Tak nampak objek. Keidaman. Bergerak-gerak aku tak nampak dalam tulisan kecil. Ini apa? Boleh ke tak pakai tudung? Dah pakai ni lah. Setting. Aku suka. Setting. Lepas tu dia jadi apa? Dengan muka-muka aku ke green screen. Baik, tak payah tengok. Itu yang kurang orang bagi apa-apa. Kalau awal-awal tadi tahulah. Ha? Dah lah. Gelantak lah dia orang ni. Kan dah? Kan dah terkeluar terus. Okey. Dia cerita pasal apa ni, pasal Pak I tadi tu. Tapi apa-apa pun, sama-samalah kita sedekahkan Al-Fatihah buat arwahnya Uncle Latif Bogiba ya. Saya ingat lagi masa saya kecil, rajin jugalah. Dan saya juga pernah orang kata, rasa-rasanya saya pernah tengok dia berkebun kat rumah ke apa ke macam tu. Eh, dia sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Okey, baik. Lepas tu director kita Uncle Sayan Salimon. Uncle Sayan Salimon ataupun namanya Wak Shirin. Dia adalah antara director atau pengarah-pengarah yang percaya akan kerja-kerja saya mungkin. Dan banyak juga cerita-cerita yang saya berlakon. Ada siapa-siapa dekat sini yang pernah tengok? Banyak-banyak saya berlakon. Cerita ni Merdeka Ajis, Merdeka Ajis. Pernah tengok? Siapa pernah tengok? Best cerita tu. Bukanlah nak puji diri sendiri, tidak. Tapi saya suka juga tengok cerita tu sebab cerita tu boleh tahan kelakar juga. Dan cerita tu Ajis dengan Ajis ni dia bertukar. Saya dah buat dua watak. Siapa yang rasa-rasa pernah tengok, sila bagi tahu. Ha? Demi cerita demi. Okey, cerita demi tu okey. Alright, masih lagi ada yang bertanya saya ke mana. Saya dalam perjalanan balik daripada Johor, ya. Johor Bahru, saya balik, saya ke Johor. Ada show. Ya, yeah, ada show. Mengantuk ke? Tak mengantuk sebab saya ni terpaksa baring, awak kata kalau tengok nampak jalan luar tu nanti kena ban. Suka tengok cerita Joya. Joya adalah rasanya nak 2010 kot. Okay. Ataupun nak 2010 macam tu, Pak Ustaz. Yo, terima kasih. Alia. Kan bagi topi kepada saya. Okey, nak tengok cerita Merdeka Ajis, Merdeka Ajis. Itu pun adalah director yang sama juga. Okey, cerita tu saya kembali ke zaman Piramli. Yang zaman Piramli tu atas balik ke zaman sekarang. Tu. Saya nak cari cerita tu. Kalau siapa yang ada, bolehlah bagi. Dia lah director cerita untuk cerita Pak I tu juga. Ya.
Tak. Ah. Ha? Live. Oh, okey. Ya, terima kasih. Eh, kepada mereka-mereka apa pola base tu. Tik tik jawab. Nak jawab ke apa tak makan nak jawab Mina. Apa dia? Price dia macam mana? Ha? Afiq kenapa? Oh. Oh, tadi cerita ayu lah orang cerita pasal TikTok ni. Tap eh. Sebab apa katanya like kurang. Kenapa like kurang? Menyampah dah ke? Ha? Okey, lagi satu saya nak cerita juga. Hari ni Pak E dah settle dah ke? Ramai ke yang tengok tadi? Ramai ke? 500,000 like benda tu. Jom pakat-pakat tap. Sebab kalau tak tap tak ada nak cerita apa jadi ni lah. Saya bukannya apa. Okey je. Ada tak nak tap, ada tak nak bagi apa-apa. Saya okey. Cuma live ni tu jarang lah. Live ni tu jarang lah. Tapi tadi ada je yang apa kata bagi tahu mesej saya, DM apa semua. Suruh saya buat live. Dia kata buatlah live. Saya nak tengok apa yang Bel tengah buat, apa semua. Jadi itulah saya. Saya boleh je. Dalam kereta pun saya nak juga orang kata berborak-borak dengan anda semua. Besok saya akan ke Penang. Jadi tapi pagi nak ke? Awak nak tengok ke saya pagi muka macam mana? Nak ke live? Memang hidup saya live saya nak layan korang lagi sekarang ni. Kan? Maklumlah ada ramai juga pengundi-pengundi yang ada kat dalam ni. Tapi kalau apa orang kata tak undi siap awak. Tiba-tiba pula. Okey. Tak undi maka tak cinta. Tak undi maka tak cinta lah. Lagi satu kali lah. Okey. Baik. Standby semua. Dah berapa like eh? 200 lebih. 200 lebih tak mau yak-yak ye tu. Saya nak tunggu 500. 500 yak-yak ye. Okey. Alright. Boleh tak? Jangan marah saya. Sabarlah buat bertenang. Okey. Siapa? Ada dalam ni? Oh, Zazrin. Pelakon hebat yang berlakon di dalam cerita apa? Tentang hati dia. Sekarang bertambah popular sehingga lupa asal usul. Itulah dia manusia. Ya, apabila mula popular, masa nakkan watak macam-macam je ni. Sekarang nampak muka pun tidak. Itulah ya. Jadi kita ambil pengajaran dekat sini supaya jangan jadi orang seperti orang macam tu ya. Walau macam mana pun kita, tinggi mana pun kita, jangan lupa di mana bumi kita berpijak eh. Tapi apa-apa saja pun dalam dunia ni, bagi pendapat saya lah, tidak ada Selamton bagi cepat. Ha? Selamton. Bagi apa? Cat TikTok. Terima kasih Cat. Kucing Parsi yang diberikan oleh Cat. Nama dia apa? Anton. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi memberikan seekor anak kucing kepada saya. Berilah bapa dia iaitu singa supaya ceriakan hidup saya hari ini. Sampaikan laguku padanya. Sedih. Terima kasih. Bagi apa ni tu? Bagi. Ada orang bagi tadi lah. Okey. Dah tak 500? Berapa ni? Nanti orang tahu mata ni dah teruk sangat dah. Dah 500 eh? Baru 300 lah awak. Tag lah screen. Hanya tadi menentukan dia. Oh belayan jiwa. Okey lah. Sampai masa untuk saya bercerita sikit lah tentang ada orang kata saya dah dapat Ferrari lah apalah. Allahuakbar. Kalau saya dapat, ya, saya tak tahulah macam mana. Berguling-guling agaknya saya. Ha? Berguling-guling. Tapi saya nak bagi tahu, sumpah tak tipu. Kalau saya tipu, saya keluar rumah saya akan dilanggar unta. Ya? Yeah? Saya tak dapat satu haram kereta lagi. Jangan percaya dengan cerita-cerita tu. Boleh tahan pula, ramai pula yang men-sharekan benda tu.
kata saya dah dapat Ferrari dan kemudiannya saya dah pergi buat tukar nama. Tukar nama ke tukar jantina? Tidak, tidak. Saya belum dapat. Saya masih lagi macam ni. Saya lagi masih lagi menumpang kereta apa ni? Sepupu saya ni. Ya, dia bawa saya pergi ke Johor. Besok masih lagi dia bawa saya menaiki kereta dia untuk ke Pulau Pinang pula. Ada tak kat sini yang orang Pulau Pinang? Ada? Jalan. Alah, dia mengala ke tu je. Ada tak siapa-siapa kat sini yang ada di Pulau Pinang? Ada tak? Apa ni, makin merosot ni. Tadi adalah juga 2,000. Sekarang dah kurang dah 1,000 lebih. Eh, terang-terang tak, kawan. Kan kau yang tak boleh bawa kereta. Okey, dia cerita sebetul. Saya tak ada terima lagi kereta. Dan tidak akan ada Ferrari kot. Oh, dahsyat sangat. Tapi sekali lagi saya ingin bola beg ikut. Kenapa? Ah, bola beg ikut. Kenapa? Nak ikut dia ke? Saya sekali lagi ingin ucapkan ribuan terima kasih lah kepada Cik Fendi kita yang nak bagi kereta tu. Ya, berlakunya pada hari Isnin ni. Isnin. Ya, tunggulah. Saya tak dapat lagi kereta. Oh, parti sampai pagi. Terima kasih bagi parti. Ha? Nama awak susah lah, parti. Awak suka berparti ni, patut nama pun susah. Tapi apa pun terima kasih banyak-banyak. Ah, tu dia. Anak singa. Is Power. Is Power macam kenal dia? Ah, Bubi ni Maiden ke? Is Power. Powernya bagi saya kek singa tu. Saya kenal Is Power. Ya, isteri kepada Mak Adam ya. Mak Adam. S Power. S kan? Okay. E-E-S. Ya, betul lah tu, bini dia. Bini dia. Bini Mak Adam. Tak tidur lagi ke? 11:30 masih tak tidur. Buat apa dengan Mak Adam tu? Mak Adam tak marah ke? Tengok live ni. Mungkin dia orang dekat dalam perjalanan apa dalam perjalanan masih tengah penggambaran sebab saya tahu dia orang membuat penggambaran sekarang ni ya. Dan saya sebenarnya mungkin daripada dah sampai dah pun KL nak ke Penang tapi rasa-rasanya tak larat lah kot, saya akan berhenti dekat KL dan baru saya akan gerak besok ke ni. Jadi mereka-mereka yang ada dekat Penang bolehlah sama-sama beramai-ramai ke Jomebo. Bacalah komen. Okeylah. Baik. Saya akan baca komen. Apa dia nak cakap apa? Saya tengah tengok Presiden Kapal Moton. Ya, Presiden Kapal Moton. Baik. Okey, macam mana Presiden Kapal Moton tu? Okey. Presiden Kapal Moton. Penggambaran baru ni. Pinin di Batu Kawan. Di Batu Kawan. Kawan, berkawan lah dengan Batu. Batu Kawan. Ya, boleh datang ke sana lah. Besok, jom heboh lah. Batu Kawan tu di jom heboh. Ya, apa lagi dia tulis ni kat bawah ni? Sekejap. Oh, okey. Okey, orang Sarawak. Ngantuk sangat ke tu YB? Tidak, bukan. Saya ada dia malas nak cerita ni. Berapa bulan datang heboh lagi? InsyaAllah 6 hari bulan. Biar habis tidur lah. Nampak sleepy dah tu. Bukan. Mata saya ni memang nampak kecil. Bel, boleh lah. Bila nak pergi Sarawak, saya akan datang Sarawak nanti. InsyaAllah. Sepatutnya pada 31. Tidur je lah, Bel. Sudahlah kau. Kau pergi tidur. Okay. Hai, Syak. Ya, hai. Singgah lah. Okay. Alright. Okay, dah cukup. Hakim. Hakim. Wow. Terima kasih, Hakim. Kerana memberikan seekor ikan paus yang begitu besar sekali. Dapatlah saya buat ikan paus tiga rasa. Malam ini makan bersama tiga orang ini. Hakim mana kata semalik? Terima kasih banyak-banyak. Okey. Kerja dia tu Hakim. Hakim Mahkamah aku yang bagi tu. Terima kasih lah. Ya. Dalam boleh tahan jam juga ni masuk KL ni. Ya. Alright, berbalik kepada cerita. 500K sudah sampai. Alright, okey. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah kita bersama-sama melaungkan, bukan melaungkan merdeka, tapi melaungkan yak-yak ye. 1, 2, 3,
Ya, ya, ye. Terima kasih juga yang bagi tonyo-nyo tadi tu. Ya. Ya, ya, ye. Okey. Satu hari bergaung juga di terima kasih Nur Pak Fakira, terima kasih. Lepas tu dia, terima kasih. Okey. Tadi juga ya, ya, ye juga berlangsung di Angsana Mall, ya. Sebelum ni berlaku di Jet Semut. Siapa bagi Jet Semut tu? East Power. Ya Allah. Terima kasih banyak East Power. Ya. Yeah. Sik tangan, ya. Yeah. Seronoknya. Rasa macam nak julur tangan sekali lah East Power. Okey. Tadi dekat Angsana pun ramai juga yang sama-sama daripada tingkat G sampailah ke tingkat 4, semua ya-ya-ye beramai-ramai. Sebelum ni dekat Istana Budaya kan, ya-ya-ye ramai-ramai. Alhamdulillah, tadi dekat Johor pun alhamdulillah dapat sambutan. Dan di Johor tadi adalah saya buat untuk Belisa produk, produk Belisa dekat sana. Bukan Bank Asri, Bank Asri saya, Belisa produk tu, Puan Nur Lisa punya produk, ya. Alhamdulillah, sambutan hangat tadi. Okey, dan seterusnya daripada sana saya pulang balik ke Kuala Lumpur. Untuk sebenarnya perjalanan saya nak terus ke Penang, tapi rasa-rasa saya rehat dululah balik KL, insyaAllah besok. Dan kepada mereka yang tengok ni, orang-orang Penang, jangan lupa untuk bersama saya besok. Korang komen dulu apa-apa roja apa. Sekejap, baca balik. Pertama kali rasa puas hati. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak, ya. Afiq, betul ya? Terima kasih banyak-banyak kerana memberikan seekor memerang putih kepada saya, ya. Untuk saya bela dan belai-belai dia. Memerang putih tu. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak sekiranya yang berbuat. Iha. Terima kasih kepada Lisa. Sebenarnya lampu ni ada di mata depan mata saya. Lepas tu saya nak baca komen. Lepas tu tulisan dia kecil sangat. Telefon saya ni, saya nak bagi tahu. Telefon saya ni adalah sebuah telefon yang kecil. Bukan telefon mahal yang besar-besar macam orang-orang lain atau macam anda semua yang boleh dibaca dengan besar. Mata saya pula memang mata yang kecil. Bukan mata saya mengantuk. Saya tidak mengantuk. Mata saya memang kecil. Kalau awak tahu, saya kalau senyum, mata saya macam ni. Mesti awak cakap saya tidur. Sebenarnya tidak. Saya tidak tidur. Saya senyum. Saya ulang. Saya senyum. Saya ulang. Senyum. Gitu. Ya. Yeah? Alright. Sebab ramai sangat yang kata saya. Itu dia. Mari. Masuk. Afiq, terima kasih banyak-banyak. Masuklah ke stesen minyak. Itu yang patung tu lembut tu. Terima kasih banyak-banyak Afiq, ya. Dari sekarang berada di Betong katanya. Sam Halim, apa kau bagi? Yeehaw, Nel. Sam Halim. Apa yang kau bagi, Sam Halim? Jangan berkira sangat. Okay. Buat live jangan tidur. Aduh, berapa kali aku nak cakap. Apalah, kau pergilah tidur. Kau penatlah nak jawab kau punya ni. Saya bukan nak tidur. Mata saya memang kecil. Nak lagi kau dapat lampu macam pasar malam ni, ya. Bukan main terang lagi dekat depan mata. Ya. Lampu pasar malam ni. Terang sangat. Menyuluh mata. Alamak, dah lag lah, Bel. Dah lag. Tutuplah lampu tu. Kalau tutup, kau nampak apa? Okey, sebab itulah saya kena buka. Congratulations, terima kasih banyak-banyak. Sebutlah nama saya, baik saya sebut nama awak lah. Awak ada bagi apa-apa ke nak suruh saya sebut? Tak apa. Dah rebung pasti berubah. Ui, ada rebung pasti berubah, mana tanya? Rebung pasti berubah. Rebung pasti berubah tu ada peristiwa juga. Di mana peristiwanya? Di time ni, nak time aku nak buat ni, time tu nak tu, time tu lah nak semua benda. Okay. Pasti berebung pasti berubah tu. Dia ada berlakon. Dia ada berlakon. Rebung pasti berubah. Dia berlakon jadi rebung tu. Dah cerita rebung pasti berubah tu, kalau anda semua nak tahu pengalaman saya. Saya masa tu rasanya umur habis SPM.
Ah, lepas SPM. Lepas tu masa tu sebab seronok, seronok sangat. Ya, sebab saya dapat duduk tidur di, bukan rumah saya tetapi di rumah kru. Rumah kru tu pula betul-betul depan laut. Jadi di Pangkor penggambarannya ketika itu. So saya pun bangun pagi-pagi pukul 7:30 pagi macam tu, biasalah budak-budak kan. Jadi saya pun melompat terus berenang. Berenang sampai dekat satu tempat. Bila saya nak jejakkan kaki, situ adalah tempat landak laut. Punya banyak landak laut masa tu, sehingga kan saya tak tahu mana nak pijakkan kaki saya. Saya terpaksalah pijakkan aje lah landak tu. Mencocok kaki saya. Dan saya terpaksa dibawa ke hospital. Dapatlah cuti sehari. Sehari je tuan-tuan dan perempuan. Sakit ni. Kata berlaku sebelah rumah dia tu rebung. Itu pengalaman saya berlakon cerita rebung pasti berubah. Dan script writer dia Cik Raizal, saya masih ingat lagi. Pun dah jadi seorang yang hebat di channel Astro sekarang ni. Alhamdulillah. Script writer Raizal ni lagi. Kawan-kawan saya, dia adalah salah seorang apa orang kata producer lah macam tu lah. Dahsyat lah, orang-orang yang dahsyat lah. Bukan orang-orang yang beriman lah, tapi orang-orang yang dahsyat. Landak laut tu je. Kaki saya ni, kaki saya tu cocok landak laut tu. Saya tak boleh nak ni. Dan masa saya pijak tu, dia cocok. Saya tak boleh rebahkan badan saya. Kaki sakit, saya nak jatuhkan badan. Tak boleh, sebab satu kawasan tu semua penuh landak laut. Kalau tidak, bukan kata kaki, satu badan saya ya jadi landak tu balik. Saya pula yang jadi landak tu. Pagi tu jahat, balik aku lah. Itulah masa sedikit peristiwa tentang cerita rebung pasti berubah. Okey, kita berbalik kepada Bel. Dah balik dari Angsana ke? Yes, betul. Terima kasih kerana bertanyakan soalan itu. Saya apa balik daripada Angsana tadi dan saya terus dalam perjalanan balik. Dan saya ada tugasan esok di mana saya akan berada di Yiha. Bukan berada di Yiha. Terima kasih Along. Saya akan berada di Johor Mebo, Pulau Pinang esok. Ya. Jadi pada mereka yang tengok live ini, ada 1,000 lebih ke apa ni, datanglah beramai-ramai untuk bersama-sama. Tak perlu tengok saya pun, tapi banyak aktiviti, banyak orang kata macam-macam lah yang ada. Hati-hati lain juga yang berada di Johor Mebo besok. Abang ni macam Rizal Ngasri. Muka saya macam Nazizah Ngasri. Macam-macam lah. Ada yang cakap muka saya macam Aaron Aziz. Ada yang cakap muka saya macam Mekin. Ya, banyaklah. Saya tak kisah orang nak cakap apa pun. Memang selalu sangat orang. Mekin, napkin tak adalah. Mekin. Okey, ramai-ramai yang cakap saya macam-macam muka saya ni. Apa-apa pun terima kasih. Baiklah, sebenarnya saya lebih selesa untuk live bersama-sama dengan anda semua apabila saya berada di rumah. Tapi saya tak tahulah malam ni adakah saya nak teruskan perjuangan buat live ke tidak. Nak ke saya buat live? Ini pun dah berapa, ratus? Dah dapat 1,000,000 tak live ya? Belum, baru. Baru berapa? Sedong ni tak nak tap ni. Apa sah? Jaring kau dah penat ke? 600 saja. 600 saja. Setiap 500 baru ada yak-yak ye tau. Maknanya 600 jauh lagi tu. Okey. Alright. Malam ini nak ke kalau saya buat live lagi? Bila saya dah lepas mandi, saya dah relax. Dah pakai jari kaki ni tak cerita. Oh, ya, pakai jari kaki ke? Tapi tak naik pun. Kotak. Cuba try pakai jari orang lain pula. Jari orang sebelah ke apa ke? Okey, Bel dah balik dah itu lagi. Kenapa daripada tadi ni hang ke apa? Okey. Okey, not Bel esok ke Penang pula rehat-rehat. Okey, boleh nak rehat ke apa ke. Tapi alhamdulillah kawan pula sepupu saya si Rebung ni. Rebung pasti berubah ini, dia akan bawa saya besok. Jadi kepada mereka yang tengok live saya ni, mungkin nak bergambar dengan dia pun boleh. Besok dia pun ada juga, ya, boleh. Dia dulu artis juga, sekarang dia dah jadi seorang pengarah, ya. Cerita baru-baru ni drama kita tu, lakonan Aimantino. Dia lah direktornya. Saya pun berlakon juga, jadi kawan-kawan kepada. Ini anak si kaki bakar Kapet Surau. Ya, betul. Sayalah Kapet Surau itu. Saya. Surau. Betul, kaki bakar. Kaki bakar. Dalam cerita kaki bakar tu. Cucuk cepat. Apa dia? Cucuk ada dalam. Mana? Kat mana? Dalam ni? Ucup cecupak ada juga. Okey, terima kasih. Ucup cecupak kerana sudi bersama-sama.
Cecupek. Usup cecupek. Alright. Okay, apa insyaAllah lah pasal tapi saya tak pernah orang kata nak berahsiakan tentang kereta tu. Kereta tu memang ada, cuma akan berlaku pada hari Isnin. Jadi pada mereka-mereka yang kata saya dah dapat kereta, dah udah tu pula melampau pula tu, bagi kata kereta Ferrari pula tu yang dia cakap tu. Tidak. Ada. Saya tidak akan dapat saya tak dapat kereta lagi. Alright, baiklah. Saya dah nak sampai pun dekat rumah. InsyaAllah saya akan live lagi. Kalau anda nak, tapi anda pun tekan yeha, tekan like. Okey, alhamdulillah dah dapat 700 lebih pun, dah tunggu bersyukur. Cakap tak siap, orang FM kau buat live kan, nak diorang lagi. Okey, nak bagi tahu juga yang dapat kereta tu, nanti awak boleh tengoklah dekat orang FM live . Dia ada live juga, nanti dia akan buat untuk saya. DTC pun akan ada juga, mungkin akan buat live juga, anda boleh follow dekat situ juga. Dan kalau kalau semua buat live, saya pun buat live, jadi nanti gaduh-gaduh live tu. Jadi saya saya tidak mungkin awak boleh tengok lah dekat situ nanti live dekat diorang-diorang tu semualah. Saya okey je. Alright, dan saya kena ingat itu adalah majlis diorang, majlis diorang, dan saya ikut saja apa yang ni yang dibuat, sebab saya tak tahu apa. Saya hanya datang semata-mata untuk ambil kereta saja. Alright, baiklah. Saya nak berhenti setakat ini dulu ya semua ya. Maafkan saya kalau ada salah silap saya cakap ke apa ke tadi ya. Dan apa ni, insyaAllah kalau saya okey, awak pun nak, saya akan buat live lagi kejap lagi. Tapi tak tahulah lepas dah mandi, lepas dah bagi saya rehat-rehat sikit ke, sebab besok saya nak bekerjakan ke Pulau Pinang, nak bersama dengan orang Pinang. Okey, alright semua, assalamualaikum. Air kata daripada saya, jom kita sama-sama ya. 1, 2, 3. Orang Brunei, baik orang Brunei. Okey, 1, 2, 3. Ya, ye.